Ya, selamat siang sahabat semua. Sekarang udah pukul 13 ya, pukul 1 siang lebih sedikit. Kami masih di Simanindo, Samosir. Dan rencananya kami akan menyeberang dari Simanindo ke Tiga Ras dengan menggunakan kapal feri. Ya, karena memang waktunya sudah makan siang, jadi kami putuskan makan siang dulu di BPK Orangta. Ada disediakan di sini di BPK dan Toba. Ya, sekarang karena memang makan siang cukup ramai di sini. Rumah makan atau rumah makan BPK Orangta ini kelihatannya masih baru ya. Ini mebelnya masih ada aroma semacam apa? Mebel yang baru di apa? Dibuat di sini, terbuat dari bahan kayu. Ya, seperti ini ya guys. Kami mama pesan ikan mujair natinobur, itu pesan BPK. Kami pesan ikan mujair natinobur pun dengan saya, sementara Bang Matthew dengan BPK-nya. Bang, nikmati makannya, tambah boleh. Oke, hati-hati ada duri. Ya, dikunyah makannya, dinikmati makannya, oke? Okay? Ya, nih guys, kami dapat sop untuk menambah nikmatnya makan siang pada siang hari ini. Ya, sementara beberapa pengunjung baru tiba untuk apa menggantikan pengunjung yang sudah kembali. Ya, ini dia guys ya. Sebelah sini juga ada pengunjung yang baru selesai makan. Posisi rumah makan BPK Orangta ini persis berada di tengah-tengah perkebunan apa? Porlak. Apa ini? Jagung. Dan persis di pinggir jalan raya utama Pulau Samosir. Ya, cukup ramai dan ya, iya. Oke, saya akan segera mulai makan siang karena takutnya Bang Matthew nanti nambah lagi. Ini nambah yang keberapa ini, Bang? Belum nambah ya? Masih akan mau nambah. Iya. Nasinya masih ada ini buat tambah Bang Matthew sama Dedi. Ya, sekali lagi guys, saya ingin memperlihatkan bagi kawan-kawan yang posisi rumah makan Orangta BPK Orangta ini ya cukup luas, banyak tersedia meja. Ya, tadi seperti saya bilang, perabotannya ini seperti masih baru ya. Aroma barunya masih pelitur ya, aroma pelitur masih terasa. Ya, berada di tengah-tengah kebun jagung yang siap untuk dipanen. Dan beberapa ratus meter, mungkin 100-200 meter ke sana langsung berhadapan dengan Danau Toba. Ya, ini dia guys ya. Ya, jadi cukup nyaman ya, cukup enak juga untuk menikmati makan siang atau makan malam di rumah makan BPK Orangta Simanindo ini. Sekali lagi, rumah makan ini hanya berjarak 1 hingga 2 km dari dermaga feri Simanindo. Jadi bila sahabat baru mendarat di pelabuhan feri Simanindo dapat langsung segera menikmati makan siang atau makan malam di sini. Ya, oke, guys, demikian dulu dari kami. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu pilihan bagi kita untuk menikmati makan siang atau makan malam di
rumah makan BPK orang Simanindo. Metis. Ya, Metis Farm. Dalam liburan Natal dan Tahun Baru 2022 di Simanindo menuju penyeberangan Simanindo Tiga Ras, dan nanti di sana kami akan melanjutkan perjalanan wisata sambil menuju ke arah rumah mama di Laras, Kabupaten Kecamatan Bandar Huluan Simanindo. Sehat ya guys, bye.